Bencana alam adalah hal yang tak bisa dihindari oleh manusia selagi hidup di bumi, dan juga sangat berdampak terhadap populasi manusia. Bencana alam dapat berupa tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami, dan masih banyak lagi yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Video ini akan membahas tutorial pembuatan poster fotografi desain bertemakan bencana alam dengan mengambil konsep gempa bumi dan tsunami. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan kru di balik pembuatan video ini. Saya sendiri, Uswatun, sebagai narator, Mahathir Ali sebagai konseptor dan videografer, Anissa Adelia Akbar sebagai konseptor dan fotografer, Kartika Dewi dan Nurmelia sebagai aktris, Ashari Pratama sebagai editor poster, dan Junaim Sahabuddin sebagai script writer. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat poster fotografi desain adalah sebagai berikut. Nah, untuk membuat poster ini, kita membutuhkan dua model yang akan didandani seolah korban bencana alam. Untuk mendandani model, dibutuhkan eyeshadow untuk memberi efek memar, lamp fox dan tisu untuk memberi efek luka terbuka, lipstik merah, betadine, dan spidol merah yang dicairkan untuk memberi kesan berdarah. Model juga dibuat kotor dengan pasir-pasir dari lokasi pengambilan gambar yang bertempat di Pantai Barombong. Alasan memilih lokasi ini adalah karena lokasi ini cocok dengan konsep yang dipilih. Karena pinggiran pantai terlihat berantakan seperti lokasi yang terdampak tsunami. Dalam proses pengambilan gambar, model diarahkan untuk berbaring di atas reruntuhan dan ditimpa dengan batang pohon dan bebatuan agar terlihat alami seperti korban tsunami dan gempa. Model kemudian disiram dengan cairan spidol merah untuk menambah kesan darah. Inilah hasil pengambilan gambarnya. Selanjutnya masuk ke tahap editing poster. Tadi tutorial pembuatan poster fotografi desain. Berikutnya ada sedikit cuplikan dan film pendek yang bertemakan bencana alam. Sekaligus menutup video ini. Saya Suatu Hasana, pamit undur diri dan selamat menyaksikan.